saya perempuan dan saya cantik. Jadi perempuan itu harus bisa rapi, cewek itu harus bisa masak. Banyak orang yang bilang aku kalau cewek itu kalau nyetir tuh jangan ugal-ugalan. Kalau orang yang bilang aku, "Wah, kamu tuh jadi perempuan pakai makeup dong." Cewek itu harus kurus, tinggi, langsing, pakai hak tinggi, cantik, rapi, bermodal. Banyak ya. Setiap orang selalu bilang badan saya itu nggak sesuai dengan kriteria badan yang perfect atau yang seksi gitu, jadi kayak saya tergolong yang tipis kayak kertas. Pinter, baik, tapi nggak manja. Dia adalah makhluk yang lemah dan sangat sensitif. Punya kodrat sendiri yang beda sama laki-laki. Kalau kamu bisa melakukan apapun yang kamu mimpikan, kalau kamu bisa. Laki-laki dan perempuan itu sejajar dan harusnya kerja sama bareng. Kalau saya pinter, berani, dan berwawasan luas. Cewek itu harus selalu mengejar mimpinya dan selalu mengejar cita-citanya. Cewek itu bukan hanya sekedar jadi penyegar mata, tapi dia juga punya intelligence. Dia juga bisa jadi orang seorang pemimpin. Perempuan itu bisa segalanya. Saya perempuan dan saya jago main basket. Saya perempuan dan saya tidak lebih lemah dari laki-laki. Saya perempuan, saya tidak seksi dan saya bangga. Saya perempuan dan saya berani nonton konser dan traveling sendiri. Yoi. Saya perempuan dan saya yakin saya bisa melakukan apa yang laki-laki lakukan. Saya perempuan dan saya percaya kalau laki-laki dan perempuan di dunia ini tuh diciptakan untuk bekerja sama. Bukan ada yang lebih atas, bukan ada yang bawah. Saya perempuan dan saya mendukung pemberantasan kekerasan berbasis gender. Saya perempuan dan saya mendukung pemberantasan kekerasan berbasis gender. Saya perempuan dan saya mendukung pemberantasan kekerasan berbasis gender. Saya perempuan dan saya mendukung pemberantasan kekerasan berbasis gender. Saya perempuan dan saya mendukung pemberantasan kekerasan berbasis gender.